Nanti bisa ini kan bang, bisa ditanam-tanamin kan? Tanaman kita ini ada, ini ambil aja. Iya. Gak apa-apa kan ya, kan izin dulu. Makan oh, itu. Ayahku lagi bikin pizza. Lumayan lah bu, beli tahu, beli. Untung ingat nih tadi nih, pilih yang murah-murah aja harganya. Santai kali, santai. Wih kakinya gali, santai banget. Wow. Sudah panis. Hujan-hujan. Hujan-hujan, guys. Hai, aku sudah sampai. Hujan-hujan. Nah, ini. Aduh, pengap. Jauh betul. Tadi kecolongan apa salah? Salah pencet di aplikasi. Ongkosnya 71.000. Aduh, jauh sih memang tempatnya. Oke deh ya, kita lanjut nanti lagi ya. Hujan terus setiap hari. Nah, ini kemarin aku jatuh di sini, Bu. Hujan. Nih. Di sini dia aku jatuh kemarin. Tuh. Enak di sini. Tinggi. Selamat pagi. Ya, ini belum pindahan ya, teman-teman. Masih insyaallah hari ini mau di apa dirapikan. Nah, ini suasana pagi ini ya. Mendung terus. Nah, ini putih catnya. Dan lampunya aku pilih seperti biasa, itu yang 12 watt ya untuk dapur. Di sini aku salah wattnya, di sini mak 10 watt. Harusnya 12 watt juga, jadi terangnya bagus, tapi oke sih. Salah. Tuh. Untung catnya putih jadi cerah. Saya pilihnya yang itu. Tuh. Jadi lorongnya, ini kamarnya belum. Tuh ya.
Belum selesai semua teman-teman. Ini dia dapur super mini. Ah, bayangin. Pusing aku. Gak ada wastafel, jadi aku nyuci-nyucinya sini. Takutnya tuh kutu air gitu aja sih. Ini kulkas udah dari semalam dihidupin, udah 8 jam ini. Dites ya, tuh dikesuruh kasih air, oke. Aku tetap cinta kulkasku yang pertama teman-teman ya, Samsung ya. Lebih nyaman gitu. Gak tahu kenapa. Ini oke, nah ini aku beli waktu itu, waktu masih di Batam ya. Oke, dingin normal. Jadi ini nanti sore udah bisa diisi karena udah di apa kemarin udah didiemin 8 jaman. Baru semalam dihidupin. Ini oke, dingin. Oke. Aduh, ya ampun, nggak ada wastafel. Kompornya juga bingung. Ya udah nggak apa-apa, alhamdulillah. Jadi sekilas dulu ya, karena belum diberesin. Karpet nggak punya, punyanya yang kecil banget. Ini mah kelebaran, menurut saya kelebaran ininya, ruang tamunya. Itu nggak bikin sakit kok di mata lampunya, karena Philips yang LED ya. Ini belanjaan aku semua, ini yang di plastik-plastik hitam ya. Belum beri beras, duitnya udah ini. Listriknya token. Hai, Mas Kali. Pagi, Nak. Pulang ya. Papinya udah beli belum? Yo, pasang. Udah nit-nit. Takut kalau ada bu benar. Kayak dulu di Tiban. Bagus, oke, okay, mantap. Papi isi token berapa, Pi? 50. Hah? 50. Udah rapi. Ini udah aku kasih payu. Udah rapi. Terong. Oke teman-teman, ini kasur kami ntar masih minjem ya. Minjem dulu. Ini juga minjem kipasnya. Dan ini juga minjem punya mertua. Mertua udah pecah-pecah. Ini? Nah, ini dia. Ya Allah. Itu alasnya apa nih? Ya itulah, pakai yang itulah. Oke, ini lanjut. Aku mau lagi mau pasang si kompor ini, dan aku kurang ngerti ternyata ya, jadi nggak selesai kupasang dan minta tolong orang. Oke, assalamualaikum teman-teman, selamat sore. Ini sudah agak-agak sore sih ya, dari siang udah sibuk. Dan aku nyuci barang-barang aku nih, yang baik yang baru beli ataupun yang udah dari Batam ke bawah. Jadi nggak ada wastafel, aku nyucinya di bawah. Takutnya tuh kutu air aja sih, karena kena air terus kan kaki kan pasti kan. Jadi ini air, jadi kami tuh airnya nggak bayar karena air sumur. Semuanya udah bersih. Kok burem ya? Kenapa Anda? Dan ini juga
aku bayar 3-4 kali ke toko ya teman-teman. Ini nih 1 juta, sekitar 1.050.000. Jadi ini untuk tempat-tempat piring aku. Tuh di dalam situ. Nanti diatur deh. Nah, jadi ini nanti suruh beli aluminium entah apa gitu katanya biar nggak kena kulkas ya, soalnya memang mepet banget. Nih ya. Tuh, cuman space-nya segitu aja, muat kulkas sama kompor itu doang. Tapi alhamdulillah ini yang aku harapin banget, ini dua ini. Dan ini. Mau tahu isinya apa? Dah, belum ada. Tapi udah kulap sih. Udah kulap. Dan ini nanti belum selesai lah, belum selesai semuanya. Kok goyang-goyang ya? Nah, ini aku beli kemarin 2 hari lalu nih aku beli. Ini aku beli juga nih, pecah satu barusan. Si piring lepeknya kecil, yang kecil. Oh, ini 2000 berapa nih? Menurutku kan cocok. Aku beli 4 doang. Dan ini nih satu nih 4000 berapa lupa deh. Pokoknya setengah lusin ini 20.000 lebih. Ini Kick Indonesia ya, yang biasa merek Indonesia punya. Bisa lah kalau ada tamu apa ikan. Oke deh, aku lanjut dulu ya teman-teman ya. Ini belum siap dicek. Nanti dicicil aja kata orangnya deh. Bapak, kalau nggak krem putih itu. Apa tuh? Proyek. Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Pi, jam berapa sekarang, Pi? 11. Nah, ini meja makan kita. Di sana. Ya, ini belum belum diituin rapikan. Gak sempet, besok lagi lanjut. Ini kamarnya. Seperti biasa, lampu kita. Jadi gak anti geser lagi nih, karena gak matching sama itunya nih. Belum punya, apa namanya, kasur. Dan ini dia. Ya Allah, maaf ya teman-teman gak detail videonya, soalnya aku tuh kecapean banget sama suami ya. Ini tadi beli tempat beras tapi udah dicuci, udah dicuci. Berasnya dikasih. Dan kulkasnya masih kosong. Ya. Nanti kalau udah belanja baru ini air. Ini juga kosong. Ini nih untuk apa ya? Kipas atau apa sih? Ya Allah, orang ini. Maaf videonya belum detail ya teman-teman. Soalnya kecapean banget, belum belanja. Ini tempat gantungannya. Dan aku habis cuci-cuci malam-malam ini ya. Barusan habis makan sama bapaknya Gali pakai mie goreng aja sama nasi. Ini blenderku di bawah. Sendokku di sini. Aku beli sendok satu lusin aja ya waktu itu. Tempat bumbu belum dipasang ya. Belum ya. Ini buat ngerebus air nih. Nah, jadi beginilah. Kalau di sini bisa pasang ambalan ya enak itu. Di kamar mandi atau di sini pasang ambalan. Nantilah pelan-pelan. Ini airnya dari sumur ya, bor. Apa sanyo apa ya katanya, enggak tahu deh. Belum ada apa-apa, belum dipasang-pasang itu. Belum selesai dicet. Thank you.
bingung ya teman-teman kalau apa ngaturnya ini. Aku habis nyuci kamar mandi karena nyuci piring kan dari siang di sini ya, dua kali lah tadi. Sama udah kuku, udah cuci semuanya di sini. Aku kuras juga, aku kuras. Capek. Ya udah teman-teman, segini aja dulu videonya ya. Aku belum bisa upload karena nggak ada kuota dan tidak ada nggak ada kuota juga, nggak ada wifi ya. Tunggu ada rezeki baru pasang. Jadi aku belum bisa sering upload ya teman-teman. Semoga kalian mengerti. Oke. Selamat istirahat semuanya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.